Dulu tidak pernah solat, tapi solat dalam keadaan jahil. Dulu tak pernah tinggal solat, tapi solat dalam keadaan jahil. Sekarang kita yakin solat kita tak sah. Adakah wajib qada? Iyalah. Apabila kita yakin supaya kita tidak sah, maka hukum dia kena qada. Sama ada kita sembahyang dalam keadaan aling, tapi kita buat benda yang membatalkan sembahyang, kena qada juga. Tak tahu, qada juga. Mayat tak niat, mayat pakai Allahu Akbar saja. Dah hangpa tak jadi dengar tu iman niat. Dengar Allahu Akbar saja. Ah beratlah sembahyang. Zuhur, asar, senyap dekat. Pakai kat takbir Allahu Akbar. Dia apa tak niat, kau pun dia batal sembahyang, kerja lagu tu.